Dia datang ingin merawat Nabi kerana dikatakan Nabi itu gila. Akhirnya, dia yang masuk Islam di tangan baginda. Siapakah insan ini? Mari dengarkan kisahnya. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Ibnu Abbas pernah menceritakan bahawa suatu ketika Dimat Al-Azdi tiba di Mekah. Dimat dikenali sebagai seorang yang mahir meruqyah atau menjampi penyakit yang disebabkan oleh angin. Dia mendengar beberapa penduduk Mekah berkata, "Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang gila." Dimat pun berkata, "Law anni ra'aitu hadzal rajul la'allallaha yashfihi 'ala yaday." Seandainya aku melihat Muhammad, pasti Allah akan menyembuhkannya melalui tanganku ini. Lalu Dimat pun bertemu dengan Rasulullah. "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allaha yashfi 'ala yadayya man syaa'a fahallak." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku dapat meruqyah penyakit yang disebabkan oleh angin ini dan sesungguhnya Allah akan menyembuhkan siapa saja yang dikehendakinya melalui kedua tanganku ini. Maka mahukah engkau aku sembuhkan? Mendengar itu, Rasulullah pun bersabda, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd." Segala puji hanya milik Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah, hanya Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Kemudian Dimat berkata, "Ulangilah kalimah-kalimahmu itu tadi untukku." Baginda pun mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Dimat berkata, "Sungguh aku pernah mendengar perkataan para dukun, para tukang sihir dan para penyair. Namun aku tidak pernah mendengar seperti kalimah-kalimahmu ini. Sungguh kalimah-kalimah itu sampai ke dasar lautan." Lalu Dimat berkata, "Berikan tanganmu, aku berbai'ah kepadamu untuk menganut agama Islam." Maka Dimat pun berbai'ah kepada baginda. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Kisah ini memberikan gambaran betapa mudahnya orang yang cerdik dan faham untuk menerima Islam. Apabila mereka tidak memiliki apa-apa kepentingan dan agenda, bahkan mereka merasakan Islam itu sesuai dengan fitrah mereka, maka pasti mereka masuk Islam. Manakala mereka yang menentang Islam sebenarnya adalah mereka yang bodoh atau benci dan dengki dengan kebenaran Islam. Mereka ini adalah kelompok yang merasakan Islam menggugat kepentingan mereka. Percayalah, Islam adalah agama yang disukai oleh mereka yang jujur, yang mahukan kebaikan dan suka melihat pembaharuan. Semoga kisah Dimat Al-Azdi ini mentransformasikan kita untuk terus kuat menyampaikan Islam demi perubahan. Assalamualaikum.